ini saya tekan dan saya ambil kesempatan sini kepada pihak kerajaan sendiri yang memiliki publicity. Kerajaan ini kata begitu belajar dari segi publicity. Seolah-olah dia membuat sesuatu dia tidak tak suka di publicity kepada tu. Publicity adalah yang penting. Apa-apa yang berlaku mesti di publicitykan sebab publicity itulah. Dari publicity itulah rakyat tahu apa yang kerajaan telah lakukan dan apa yang sedang kerajaan lakukan. Kalau kerajaan tidak mempublicitykan benda itu, menyiarkan benda itu dalam berbagai agensinya sendiri ataupun melalui agensi media-media massa, menyebabkan orang di sini boleh menganggap kerajaan Kelantan tak buat sesuatu. Padahal ya, macam saya telah mendengar satu ucapan apa ni, Datuk Nyi Amar sewaktu dia berkuliah di dataran ilmu berhubung dengan sampah. Saya pun obses juga mengenai sampah. Dia kata dah ada pun. Dah ada pun apa ni, tol-tol sampah disediakan. Cuma tabiat orang tu tak nak masuk dalam tu. Maknanya sebenarnya, kalau dia tidak menceritakan adanya tol sampah tu, orang mana, kajak Kelantan, negeri Kelantan tidak ada tol sampah. Tapi telah ada tol sampah tu. Cuma yang jadi masalahnya, orang tak nak masuk benda tu dalam sampah. Okey, satu. Yang kedua, bila sudah ada tol sampah, kita pula di sini boleh mendesakkan kerajaan Kelantan mencari satu mekanisme, satu pay ataupun satu penawar, air tawar. Dia suruh rakyat makan air tawar tu. Bila dia makan air tawar tu, dia akan masukkan sampah tu dalam tol sampah tu. Itu sampah ke satu peringkat tu. Tapi apa nak jelas di sini ialah publicity cukup penting. Publicity di Kelantan saya rasa lebih daripada cukup melalui billboard, signboard dan sebagainya. Tetapi di luar, outside Kelantan itu sendiri, tak cukup. Jadi saya rasa kerajaan Kelantan boleh mempergunakan media yang sedia ada. Saya pernah cadangkan kepada salah seorang daripada yang bekerja di usia kerajaan negeri Kelantan memperluaskan bulletin kerajaan Kelantan itu kepada luar Kelantan. Caranya, mungkin kita nak cuba tak boleh dah. Kita hantar kepada agensi-agensi Kelantan, kerajaan Kelantan ataupun kepada telefon lokal, hantar kepada perangkat ataupun pesada ataupun agensi lain yang boleh membagi-bagikan soal bulletin. Cuma bulletin itu dapat datang ke Kuala Lumpur ni waktu kerajaan Kelantan mengadakan seminar, expo dan sebagainya. Tapi tidak merupakan suatu penerangan yang berkala bulanan. Saya rasa itu boleh diambil juga. Saya berharap kerajaan Kelantan ini perlu perkuatkan lagi soal apa ni, penglibatan dalam media massa dan sebab apa ni, cyber, media cyber ini boleh diuruskan kemudian. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini, apa yang berlaku sekarang ini ialah obesiti mengenai apa-apa yang berlaku di Kelantan, sabar projek dan sebagainya tidak begitu sampai ke Kuala Lumpur. Tidak begitu sampai ke Kuala Lumpur. Jadi kalau benda itu sampai, ada maklumat seperti yang ini, program-program seperti yang ini perlu dipercepatkan, diperkerapkan. Tak perlu audionya lama, cukup yang kecil saja. Sebab kita boleh mendapat maklumat, akses maklumat yang true daripada yang true dan yang langsung dari kerajaan dan kita boleh sebarkan mengikut kapasiti masing-masing. Ada yang blog-blog, ada yang Facebook, ada yang Twitter, ada yang cakap mulut. Itu yang cukup penting. Saya rasa benda ni, itulah apa ni, dari saya setakat ni. Pertama saya nak minta Kerajaan Negeri Kelantan mengumumkan beberapa perubahan, pembaharuan yang dia buat. Selain daripada apa yang kita tahu tu, saya yakin ada benda ni. Macam baru sejak tadi, saya difahamkan kerajaan telah membuatkan suatu tindakan kepada menjimatkan pembelanjaan dalam kerajaan tadi. Itu satu cukup baik. Itu cukup baik. Kalau ada lah untuk penjimatan itu, boleh diceritakan dan kita semua-sama faham. Dan kita merasa satu kebanggaan. Sebab dalam keadaan ekonomi yang terjadi, kita melakukan penjimatan kepada keuangan kerajaan. Ini satu tindakan baik. Kita tak perlu pada projek besar, tak perlu pada KLCC, tak perlu pada taman tergantung macam Badila, tak perlu. Benda-benda kecil, tetapi di-expokan dan dimaklumkan. Macam satu saya sebutkan sekali, mengenai expo pelanggan antarabangsa. Sering kali dibuat, expo makanan, meridin dan sebagainya. Semua punya antarabangsa, tetapi setakat kota baru saja, orang kata banyak tak tahu. Publicity itu. Saya selalu bertekak dengan suri. Secara direct lah, cuma ini informal lah. Saya kata kurang je apa ni dari segi publicity. Patut kalau kita buat sesuatu apa ni perkara internasional macam makanan mungkin kan. Dia benda tu meluas pada Kuala Lumpur. Kita belilah slot dalam mana-mana TV tu berapa ya? Slide still slide tu. Tak mahal sebenarnya. Jadi tak mahal. Tapi kalau kita ada pula apa ni mekanisme ataupun konsultan, kita boleh free sebenarnya. Kita boleh free. Berunding dengan tu boleh free. Atas jasa baik juga. Ini kita memerlukan kontak-kontak yang kuat, yang apa ni, yang mantap untuk membolehkan benda ni dipergunakan tanpa mengeluarkan wang yang banyak. So, saya rasa sekali lagi saya setakat dulu untuk permulaan ini saya minta lah yang
mohon yang mohon apa nih? Gimana waktu bisa mungkin sedikit penjelasan berhubung dengan apakah dalam waktu tempo setahun ini perubahan-perubahan yang dibuat selain daripada soal budaya kita bersih, soal hidup kita bersih, soal perubahan kerajaan macam seperti, tapi mungkin ada lagi dalam kerajaan soal pendidikan, isu sekolah dan sebagainya. Allah.